cara sebenarnya ciri-ciri pekerja yang terbaik yang diimpikan oleh majikan. Ramai yang sebenarnya orang tak tahu. Okey, tak apa. Kita tengok balik. Okay, apa yang sebenarnya majikan suka. Okey, yang pertama sekali, of course, kecerdasan pekerja tersebut. Sangat aktif. Fast action, fast result. Okay, itu dia punya tips. Okey, yang kedua, keupayaan dalam kepimpinan. Okey, dia boleh jadi leader, dia boleh lead untuk sebuah perkara. Dan yang ketiga, integriti dan juga kualiti dalam pekerjaan dia. Okey, kadang-kadang kita hanya fikirkan, okey, aku overtime lebih, maknanya aku kerja bagus. Tak, sebab kita tak work smart, kita work hard. Jadi kat situ pun sebenarnya majikan tak suka. Jadi kena hati-hati dekat situ. Ada sebarang pertanyaan mengenai HR, boleh raja-raja cibi. Bye.